penting mana konsisten. YouTube lo Dam? Oke, dah jangan ngomong dulu, gue buka dulu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di baca-bacotan gila film, habis film, terbitlah bacotan. Oke. Anu. Kali ini kita apa ya? Balik lagi di baca-bacotan gila film. Seperti biasa di baca-bacotan gila film kita bakal membahas satu tema yang berhubungan dengan film, entah itu isu, entah itu film atau tuh serial atau apapun. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang lagi rame banget. Rame nggak ya? Rame nggak? Ya kita anggap aja di industri film cukup itulah, gitu, heboh lah gitu. Adalah pengumuman timeline film-film produksi dari Cinema Pictures. Gitu. Dan dari timeline yang dipublish itu, wow, listnya lumayan, maksudnya bukan lumayan sih, maksudnya itu suatu yang judulnya film yang cukup mana ya, film yang sebenarnya cukup layak ditunggu lah gitu. Nah, malam ini kita udah kedatangan, bukan kedatangan sih, udah nunggu di rumah masing-masing. Yang satu di kosan, yang satu numpang di rumah mertua. Oke. Ada Adam. Kata siapa itu? Ini background gua doang. Adam, ada itu. Yang di kosan siapa nih? Adam atau belum di rumah mertua tadi kosan Adam? Kosan gue. Di kosan, oke. Okay. Di kosan, oke. Okay. Kalau yang berarti udah ketahuan ya siapa yang di rumah mertua ya? Berarti ya, oke. Okay. Lu ya, lu ya. Ada Prima. Ada Prima. Jadi Adam dari cinema. Dari cinema. Prima. Dari mana dah? Masalah lu diungkit-ungkit. Anjir. Parah. Daya, perkenalkan dong, masa gue mau dengan biar itu. Udah ya. Hey, Adam. Ya, halo, gue Cineverse, Adam ya. Dari Cineverse. Ya. Cineverse, okay. Anjir. Dan Cineverse. Dari ada Prima dari Layar Tancap ID. Layar Tancap ID. Oke. Okay. Untuk sebelum kita mulai, kita kasih sebuah background dulu ya. Kita ada orang dalam di sinema, mantan di sinema. Mungkin kita bisa dapat sedikit bocoran gitu selama 2 tahun yang lalu gitu, walaupun 2 tahun. Jadi Prima Taufik sempat bekerja di sinema itu 2 tahun lalu yang katanya keluar, ah gua pengen mandiri ah gitu. Gua pengen kerja di PH lain. Pas keluar pandemi gak jadi mandiri. Pengangguran 2 tahun. YouTuber gua. Gue mau jadi YouTuber gue. Jadi YouTuber apa? Jadi YouTuber. Jadi, itu YouTubernya juga baru sekarang gitu. 2 tahun lalu ngapain aja? Ngongkong-ngongkong kaki, numpang dong. 2 tahun lalu gue ini mencari ilham di langit. Smedi gue, Smedi. Lu guru lu sudah empire ya? Lu Rangga. Iya. Oke, kita jangan kalau lama-lama kita mulai aja nih. Kita mulai. Gimana? Oke, kemarin udah pada tahu kan listnya? Gue udah bergabung, gue. Ada berapa film coba? Ada berapa film? Ada 15 bukan sih? Ya benar, ada 15 film. Ada 15 film. Nih bentar gua share ya. Dan semuanya itu di bioskop ya nanti ya? Apa namanya? Iya, itu timeline di bioskop rilisnya. Iya di bioskop. Rilis pertamanya semua di bioskop atau ada yang rilis duluan di platform OTT? Hah? Ada yang itu beda, ada yang bioskop online, ada yang bioskop. Jadi ada original konten juga buat bioskop kayak online. Oke. Aum. Aum terus Loving. Oke, jangan dibahas dulu guys. Kita lihat dulu ini. Oke, di nih, sini Aum. Aum. Oke, kita mulai Aum dari atas dulu deh. Ini ada 15 film. Pertama Aum. Aum ini horor atau apa? Enggak tahu gua. Lu tahu? Terus lu tahu itu Terus lu tahu itu filmnya tayang di bioskop enggak? Gimana sih lu? Dia ada. Ini 3 di atas tuh bioskop online semua. Okay. Oh. Story of Dinda, hari ini. Oke. Okay. Itu original content, kalau nggak salah gue. Itu original bioskop content. Online. Oh, itu sudah ada. Sudah ada sejak tahun 2019. Mana? Nah, maksud gue, sudah sempat di-announce pas 2019. Enggak. Oh, baru, ya. Itu gua baru. Ingat, Ding. Waktu pas launchingnya bioskop online hari ini ada masuk nih kalau itu ada masuk kan waktu itu gue ingat banget ada masuk di line up-nya bioskop online. Oh iya benar-benar oke okay. Berarti semuanya nggak bioskop ya Fred?
Belum, nggak semua. Nggak tahu, Kancil kalau nggak salah gue juga bioskop online tuh. Kalau nggak salah ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, ini kita sebutin dulu judulnya. Ada Aum, ada Story of Dinda, itu masih, Aum kita belum tahu ya itu tentang apaan. Story of Dinda masih spin-off dari, nanti kita cerita tentang Aduh, hari kale. Ini. Masih, iya. Enggak lah. Ah, spin-off dong? Nanti kita cerita tentang hari ini dong. Hah? Iya, universe-nya sama. Ya, universe-nya sama, iya. Maksud gue masih... Cuma dia pecahan dari Kale, gue pas salah gue. Oh, pecahan dari Kale. Oke, iyalah. Udah bukan salah, bukan salah doang, emang bener. Kali. Maksudnya nggak ada hubungannya sama NKCTHI. Ya. Sepertinya sih. Oke. Terus juga ada hari ini. Hari ini kita tahu adalah spin-off dari Love for Sale. Lalu ada Kancil. Kancil, ada yang tahu? Nih, ini ada bisa di... Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Okay. Kancil nggak tahu. Itu kayak ini udah original juga. Film original anak. Animasi. Dia ceritanya kayak Kancil. Judulnya udah Kancil, Pak. Judulnya udah Kancil, jangan disebut lagi. Tahu atau beda sih? Belum tahu juga ya? Belum tahu. Judulnya aja udah Kancil. Jangan tetap Kancil. Oke, lalu ada Jumbo. Gitu. Jangan bilang Jumbo tentang gajah. Jangan bilang Jumbo tentang gajah. Kalau tentang gajah, gue itu belum. Gak tau gue Jumbo. Jumbo apa? Ya, awalnya Jumbo kita juga belum tahu. Belum tahu. Kalau kamu terlalu baca bercanda, itu masih universe-nya NKCTHI. Wah, pastilah. Oke, masih. Betul. Nah, ini judul setelah itu, ini judul yang agak gimana gitu. Maksud gue, Kutukan Langit Berdarah. Itu maksudnya... Horor udah pasti horor lah ya. Horor. Itu ada bocoran, ada tahu itu kapan? Belum. Oke, enggak tahu. Oke. Ada Ali Topan Anak Jalanan. Wah, ini legend, coy. Ini legend. Kita pasti itulah semacam ini lagi. Kita enggak tahu ya. Gue sih enggak baca novelnya, gue cuma nonton sinetronnya dulu ya. Menurut gue itu salah satu sinetronnya bagus sih. Oke, terus lo nonton lu. Nonton lah. Ada kok. Bukannya nonton Tuyul dan Bayul apa? Gue mah anak kecilnya udah rebel duluan. Udah rebel gue. Ali. Ali terus juga ada Perihal Cinta Kita Semua Sama. Perihal Cinta pemula. Kita Semua Pemula. Ini bukan NKCTHI dong. Ini novel juga kan. Gue pernah baca. Kayaknya itu. Emang iya? Kalau nggak salah sih, gue takut biar nanti kalau salah dikonfirmasi aja. Kalau nggak salah sih ini... Gue lihat kayaknya semacam kata-kata dari NKCTHI juga deh. Tapi gue nggak tahu apakah dari orang yang sama atau enggak. Tapi kata gue sih. Fontnya aja beda. Hah? Iya makanya. Fontnya aja beda. Dari NKCTHI. Nah makanya gue bilang ini bukan satu yang sama NKCTHI gitu. Terus ada 24 jam bersama Gaspar. Nggak tahu juga gue nih. Ini dari itu kita kemarin udah dikasih tahu saudaranya adalah Yosep Angginun. Tadi film bakal berat ya. Berat. Lalu ada Mencuri Raden Saleh yang kita tahu adalah film heist movie yang dibintang banyak bintang-bintang muda di sana. Lalu ada Jagat Arwah. Ini udah pasti horor ya? Horor. Ada Keluarga Cemara, Nusa, Ben dan Jody. Ini Keluarga Cemara tadi baru aja keluar trailernya. Nusa juga udah pernah. Dan Ben dan Jody baru keluar trailernya semalam. Yang mungkin gue yakin banget kalian berdua bakal sih pasti shock melihat trailernya. Wow, beda ya. Nggak jualan kopi lagi. Mereka jadi aktivis. Sebenarnya kalau yang itu gue udah sempet ini dikasih bocorannya sama. Oh. Udah sama Rio Dewanto cuman bilang doang. Bilang apa? Waktu itu. Wih, memang udah enggak jualan. Sama Rio Dewanto. Ya waktu itu kan di Sinetalk waktu itu. Iya, Oh, dia sempat episode awal-awal waktu itu dia bilangnya memang enggak hanya jualan kopi lagi lah gitu istilah kata ya. Jadi mereka tuh coba sesuatu yang baru terus gara-gara hobi main tembak-tembakan sih sebenarnya antara Rio, Chico, dan juga Angga. Jadi tercetuslah ide seperti itu. Tapi gue nggak menyangka tadi yang lo bilang, Zul, ada unsur-unsur aktivisnya gitu di sini. Gitu. Kalau lo sendiri, Pin, sebagai orang dalam. Gue juga sebagai orang dalam. Orang dalam dari mana?
Ya, itu udah dapat 2019 sudah sempat develop, udah dapat bocoran develop cerita seperti itu atau emang baru banget? Itu pas gue masih di situ itu masih develop mereka. Masih develop. Baru develop. Oh. Tapi udah kan, tahu genrenya bakal berubah grafis gitu. Kagak, enggak. Jadi mereka masih develop ide. Jadi belum ngomongin apa-apa, masih dari masih dasar-dasar masih pembicaraan. Cuma gue nggak tahu. Cuma pas gue di sana mereka udah mulai develop yang ketiga. Cuma belum tahu apakah itu bakal jadi action atau apa. Itu tuh kayak baru dibuka sekarang sih. Oke. Sebelum kita bahas lain, kita bahas yang udah ada penampakan terarnya aja dulu ya, kayak Band of Jody gitu. Lo bilangnya apa ya sebetulnya? Impresi lu sendiri, Dam, setelah melihat trailer Band of Jody? Biasa. Lu suka dua film Philcop nggak? Suka dua film Philcop nggak? Film Philcop sih sebenarnya ya juga biasa aja sih gue. It's okay. Tapi ya okay, tapi nggak apa ya, nggak wow ini bagus banget gue ya. Sampai segitunya juga sih, cuman untuk chemistry-nya sih memang sih jualan banget di Philcop kan, jadi itu tetap dipelihara di Band dan Jody, udah gitu kan judulnya juga Band dan Jody. Trailernya ya gue ngelihatnya promising kayak ya udah ini mungkin Angga mau coba keluar dari zona nyaman setelah dia nyutradarain dua Philcop gitu. Dia pengen ngasih sesuatu yang beda. Jadi kita tunggu aja. Halo, Lepin. Menurut gue ya segar. Segar? Ya, kayaknya jawaban aman banget. Lu gak mau itu? Enggak, pas nonton tuh emang kayak, wah, emang udah gak membahas kopi lagi kan, jadi kayak itu Pak, jadi namanya, Pak, lu menunggu dasarnya aja filosofi kopi itu dari karir filosofi gimana ngebahas kopi lah kayak... kan lu udah embel-embelnya sekarang udah Ben dan Jody yang gede itu udah fokusnya tuh udah dua karakter itulah kayak kata gue, jadi mereka bebas explore dunianya bukan jadi nggak hanya kopi doang tapi karena ada action-actionnya jadi penasaran aja gue akan segimana. Jadi kan lu dua film pertama drama banget gitu. Yeah. Drama bromance banget lah. Terus tiba-tiba sekarang ada action, ada nah, akan gimana gitu. Ya yeah, maksud gue, ya gue paham sekarang sih. Ya. Yeah. Ini impresi gue aja sih. Impresi gue juga ngikutin semua serinya Philcop itu dari film, web serial, dari yang di Gojek ataupun itu apa? Dari yang di YouTube, semua gue tonton nih gitu. Dan gue udah suka skemanya, udah suka konsepnya gitu. Itu walaupun gue nggak beberapa itu nggak ada yang nggak suka gitu atau bagian akhir nggak suka. Cuman gue masih suka konsep Ben Jody itu ya jualan kopinya gitu. Maksud gue ya kalau gue sih impresi gue ini lumayan berisiko banget sih gitu merubah drastis. Gitu. Ya, ini pendapatnya itu berbeda. Ya. Maksud gue. Tapi kalau mikir, lihat di sosmednya kan keterangannya si Jody masih jualan kopi, si Ben yang kagak. Jadi masih paham, ada kata paham gue. Tapi si tapi si Jody melibatkan diri untuk terlibat action big book yang gue ya gue nggak tahu ya gimana transformasi karakternya itu nanti terlibat dalam hal itu. Maksud gue Jody ini gue yang seperti cuan gitu. Maksud gue ya ada hal penting, maksud gue aneh banget terus lagi ya terlibat dalam justru itu menarik karena kan dia selama ini kalem kan ya. Lu nggak tahu kalau dia tiba-tiba marah. Siapa tahu dia ahli kungfu kan dia Chinese. Aduh. Teng. Cuma lihat dia cuan doang, cuan. Sedih. Siapa tahu kalau dia marah bisa bela diri kan kita nggak tahu kan nggak pernah disinggung background itu. Aduh. Tapi emang ini sih. Tapi ini sih emang kalau memang kekhawatirannya Zul itu kan lebih ke porsinya gitu. Porsi mana nih yang lebih ditonjolin? Apakah lebih ke action-nya atau lebih ke mungkin kopinya ya kalau dari yang Zul bilang. Ini udah, yang bakal... Tunggu. Dari trailer-nya udah kelihatan di action, Pak. Kopinya udah nggak ada lagi, Pak. Iya. Itu bisa jadi apa ya... turn down mungkin buat kayak Zul ini kan udah ngikutin dari awal, tahu-tahu kok ini action banget. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu poin yang perlu diwaspadai atau perlu diperhatikan dari Ben dan Jody nanti.
Ya, pasti maksudnya... ada. Mereka kan nggak pernah bercanda soal kopi, Zul. Ini justru ini bukan masalah bercanda lagi, itu mereka terlalu serius gitu membawa kopi itu ke ranah perang. Maksud gue, ya gue, maksud gue masalah-masalah itu kan kalau dari trailer udah kelihatan apa si ini membahas apa ya, yang itu di film pertama sempat disinggung kan, maksud gue yang apa sih namanya, semacam apa ya, penjahatnya gitu udah sempat disinggung di itu yang bikin ayah itu, maksud gue ya itu kan masih ke drama, maksud gue apakah dengan mengambil porsi jadi action seperti itu jadi keputusan tepat atau ya gue nggak tahu ya, kita nggak tahu ya, itu baru terakhir. Cuma impresi gue sih untuk ini gue nggak bakal pasang, maksudnya nggak bakal ekspektasi jadi gimana nih, maksud gue ya udahlah gitu, gue anggap aja Filmcop 2 nggak ada, ini sebuah film baru aja gitu, daripada Filmcop yang udah ada di konsep kepala gue itu udah ya konsep yang udah gue tonton selama ini gitu. Iya kan, itu ya gue nggak bakal berharap banyak gimana film gimana sih, daripada ya daripada aneh nanti kedepannya itu sih. Oke, kita selesai dulu nih, kayaknya kalau bahas Ben Jojo kayaknya nggak bakal habis, atau bisa satu episode. Oke, kedua itu ada Nusa Nusa itu juga kita belum banyak tahu ya gitu filmnya, kayaknya film udah kelar kan, itu film udah selesai juga, harusnya sih udah ya, nggak tahu udah gitu, film udah selesai harusnya udah. Ini salah satu animasi yang kita tunggu lah ya. Koga Cemara juga kayaknya itu sequel udah tertunggu juga. Oke, kita bahas Apa dong? Kalau buat Nusa tuh temen gue ada yang bilang, sayang banget Nusa nggak dirilis pas Lebaran kemarin nih, pas tahun ini. Cuman gue rasa kayaknya emang belum perlu rilis di situ dulu kali ya. Jadi emang harus nunggu. Karena gue ngelihatnya Nusa itu bisa jadi turning point sih. Atau mungkin jadi titik barulah untuk animasi Indonesia gitu. Ada harapan di sana. Dan kalau misalkan dirilisnya di Lebaran, misalkan it's still too early sih. Jadi semoga aja this movie can live up the expectation. Mau itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas penontonnya. Gue itu karena pasarnya keluarga sih. Kan keluarga kan bioskop sekarang masih belum boleh bawa anak-anak tuh. Benar. Kalau dirilis sekarang juga nggak maksimal ntar pendapatannya, pencapaiannya juga nggak maksimal. Jadi sayang aja, mending nunggu orang film, kalau filmnya emang bagus kan pasti orang bakal nonton juga. Cuma kalau kemarin Lebaran kemarin masih rusuh kata gue, bioskop juga belum full masih buka. Mending nunggu. Berarti baru tiga itu ya yang ada trailernya, selebihnya belum. Gue sih pengen tahu sih impresi kalian dari line up cinema ini. Menurut lo ada berapa nih yang film-film besar dari itu? Ya maksud gue ya dari judul ini ada berapa film besar yang kalian? Mana coba lo keluarin lagi? Oke, gue keluarin ya. Maksud gue semacam apa ya? Film entah itu film lebaran atau film awal tahun, pokoknya film besar yang kayaknya ini bakal bisa tembus bla bla bla, bakal banyak penontonnya. Ini ntar ya. Oh. Okay. Wow. Ya, cek. Kena. Harusnya sih Mencuri Raden Saleh mungkin bisa. Karena cast-nya itu udah kelihatan siapa aja, nama-namanya juga udah terkenal kan, kayak Iqbal. Iqbal kan ada di situ yang pakai kacamata tuh ya, si Iqbal ada, kan ya? Ada Iqbal. Keluarga Cemara terus, juga masuk ya. Keluarga Cemara, karena ini sih gue balik lagi sih Zul dan Prima, gue tuh kalau ngelihat yang peluang-peluang begini ingat kata-katanya Pak Robert Roni. Apa? Ada beberapa poin yang bisa kita taker untuk sebuah film kira-kira bakal sukses atau enggak di box office kira-kira ya. Okay. Yang pertama itu kekuatan IP-nya. Dia itu IP orisinil atau udah pernah dibikin sebelumnya gitu, entah ini tuh sequel atau ini tuh spin-off gitu. Untuk IP yang tidak orisinil, kalau kata beliau itu punya lebih berpeluang untuk sukses gitu. Tapi ada juga faktor-faktor lain, misalkan SDM tuh kayak ya paling sutradara, terus aktor-aktornya biasanya aktor sih yang bisa apa namanya narik massa banget ya. Habis itu
production value. Lihat mungkin lihat dari stills-nya, mungkin stills kita-kita doang kali ya yang suka nonton film banget. Kalau general audience ya dari trailernya, itu kayak gimana, meyakinkan atau enggak gitu. Dan mungkin apa ya, satu lagi tuh gue lupa dah. Satu lagi gue lupa tanggal rilis, tapi bukan bisa sih. Jadi, atau word of mouth ya, gue lupa deh. Ya word of mouth tuh. Ya. Ada satu lagi. Ya. Ini yang gede itu pasti ya Nusa. Nusa. Yang gede incarannya sejuta lah, sejuta tuh Nusa. Keluarga Cemara. Nusa, Keluarga Cemara. Raden Saleh. Abis itu Mencuri Raden Saleh, sama Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Ada empat lah ya. Oh. Alitopan masih berat gak? Masih bisa gak sih Alitopan? Alitopan gue gak tau. Mungkin anak sekarang atau enggak, incarannya pasti milenial kan yang nonton. Gue sih gak terlalu tahu Alitopan ya. Tapi mungkin depend on actor. Mungkin pemeran, siapa pemerannya bakal bikin Marah. Filmnya jadi ini gitu. Cuma yang kalau yang targetnya gede itu pasti Keluarga Cemara, Nusa, Raden Saleh, sama Terlalu Banyak Bercanda. Iya. Oh, Ben Jody enggak nih? Ya. Ben Jody itu, lo kalau Ben Jody itu mungkin range-nya 300-400 lah. Karena segmented gitu. Walaupun emang IP-nya gede, tapi menurut gue penggemarnya segmented. Dan itu terbukti dari jumlah penonton dua film sebelumnya. Oh iya. Jadi bisa jadi perubahan kontras genrenya yang tadi drama-drama aja terus jadi action, itu mungkin salah satu tujuannya itu pengen ya itu pengen menambah audiens baru ya. Oh, tapi iya. Mungkin kata gue nggak akan nyampe, menurut gue sih nggak akan nyampe sejuta juga, paling 500-an lah. Oke. Okay. Apalagi kalau horor sih berpotensi ya, cuma nggak tahu juga nih. Okay. Jagat Arwah kayak kalau lihat pemainnya oke, lumayan. Siapa aja sih? Lu belum tahu emang? Siapa? Belum. Lu udah disitu siapa? Kalau nggak salah gue ada Cinta Laura di situ. Ada Irham Cinta Laura. Cecilia Dara. Ada Ganindra Bimo. Oh. Horor ya? Horornya? Horor. Oke. Okay. Saudaranya? Mayan. Saudaranya? Apa tuh? Nusa itu kalau feeling gue, Nusa itu ntar kalau feeling gue Nusa ya Idul Adha lah. Habis itu Ben Jody di 2 bulan kemudian. Habis itu awal tahun Keluarga Cemara. Habis Keluarga Cemara horor dulu. Habis horor Lebaran Raden Saleh. Habis Raden Saleh ntar ada film ini lagi. Pokoknya endingnya pasti ditutupnya sama Kita Terlalu Banyak Bercanda, kata gue. Menurut gue sih. Gitu. Ini kan kalau nggak salah listnya dari 2001 sampai 2022 kan. Jadi udah tinggal 1,5 tahun lagi. Okay. Tapi gue pengen tanya dong ke Prima. Itu kan banyak nih judul-judul yang udah disebar gitu ya. Oke, di awal Nusa, tapi Terlalu Banyak Bercanda. Nah, biasanya kalau teman-teman di PH gitu nentuin habis ini apa, itu indikatornya apa aja ya? Lu lihat tanggal tayangnya juga kan? Lu misalnya mau nayangin film lu nih, lu pasti ngeliat tanggal tayang kan? Nah, kalau nggak salah PH tuh dikasih sama bioskop tuh, mereka dapat rilisan film gitu. Nih, lu mau nayangin apa aja selama setahun ini. Terus kan PH-PH pada ngisi tuh. Gua mau di sini. Nah, nanti hasil itu disebar. Masing-masing PH dapat. Ntar mereka ngelihat kalau gua masukin tanggal segini, lawan gua siapa. Oh, bisa bisa naker ya. Nanti dari situ lu baru mikir lagi, lebih gede stay doang gitu. Atau enggak, wah ini kayaknya lawannya lebih terkenal. Mundur sebulan kayaknya aman nih gitu, enggak ada lawan yang berat gitu. Ntar juga dilihat sama Hollywood, tanggal film Hollywood tuh juga ada. Okay. Lu enggak mau film lu IP gede, enggak tahu ya, lu barengan sama Spider-Man kan lu, wah mati dong film lu. Lawannya Spider-Man, layar lu pasti kepotongnya banyak, mending mundur 2 minggu gitu. Belum lagi. Tapi berarti
Tapi berarti nggak ada kayak ini ya, formula saklek gitu, kayak misalkan habis Nggak drama, ada. horor, habis horor, action, habis itu nggak ada ya? Oh, enggak. Itu nggak ada, nggak ada. Oke. Okay. Lu bisa sebenarnya bisa rilis di kapan aja, tanggal berapa aja. Cuma Indonesia kan punya libur-libur yang tetap kan, Lebaran, Natal, Tahun Baru. Nah itu libur-libur yang tetap tuh jadi patokan. Lo kayak ini karena ini libur dan berpotensi mendulang masa, ya lu taruh IP yang gede di situ. Makanya dan kalau juga film antara ini ya, kompetitor satu lagi ya, soal kompetitor. Makanya antara Lebaran sama Natal tuh lu biasanya dikasih slotnya film-film gede semua, IP-IP gede, ngantri di situ. Karena itu udah pasti jalur rame lah. Jalur uang itu karena liburannya lama. Sorry, ya ini line up-nya untuk sama tahun apa ya, 2002 kan ya? 2022, ya, kalau nggak salah gue. Ya, 2021 yang dan itu pun masih belum, maksud gue, walaupun filmnya selesai produksi, belum tentu juga maksudnya bakal rilis tepat waktu gitu. Nah itu bisa jadi, tapi kan setidaknya ini udah jadi apa sih, udah kelihatan lah mereka akan rilis apa aja kan, jadi orang bisa udah bisa mulai berekspektasi dari sekarang gitu. Cuman gue ya tahu, maksud gue salah satu yang seneng sih dari Kisinema mengeluarkan line up seperti ini, maksud gue okay, gitu, entah itu bagian strategi promosi atau apapun gitu ya, udah ada segala sebagainya. Cuman gue lagi cari materi sih gitu, apa yang mau gue pilih. Terus gue nemu ini, gue juga berungah sih ini, bentar gue kasih lihat. Ini dari 2019 ya, ini line up-nya di Cinema 2019. Gue nggak tahu dia apa ini itu, tapi gue dapetnya dari wawancara di Cinema sih. Nih yang 2019 ada berapa film dari line up-nya itu di Cinema. Di sini ada yang ini, kita 2019 sudah ada semua lah ya gitu, udah ada semua lah gitu. Setia udah ada belum sih, gue lupa. Sepia itu kan ganti dari jadi Melankolia. Oh iya, sorry ya. Oke, berarti udah ada lah ya gitu. Ya 2020 nih, Kosan Mas Jaya. Lu sempat ada itu enggak? Kosan Mas. Itu Jaya. Udah terakhir itu kan lu lihat 2020 itu yang jalan cuma sampai NKCTHI. Iya, masih kuat enggak? Kita ke belakang kan pandemi. Oh, enggak, jadi yap. Berubah. Nah, makanya Kosan Mas Jaya ini maksudnya apakah di hold, apakah jadi produser atau udah jadi tapi belum tayangin apa gitu. Pokoknya terakhir pas gua di situ masih develop, nggak tahu gimana, mungkin pasti disimpan lah IP-nya. Okay. Mungkin belum tepat aja buat dikeluarin. Okay. Ada, berarti ya satu nggak ada dong kalau sudah kita patokan timeline yang udah dirilis ini. Terus ada open trip ini apa, tau nggak? Open Trip itu IP itu original juga, tapi nggak tahu gua pengembangan kayak gimana. Itu waktu itu masih develop juga. Okay. Sama kayak sekarang. Okay. Sama kayak yang rilisan sekarang tuh. Ide-ide yang akan berkembang itu apa-apa aja, tapi kan masih dalam development semua. Ya, tapi semua udah diperkirakan akan dikerjain. Dengan maksud gua, dengan mereka merilis timeline seperti ini, maksud gua berarti ya maksud gua sesuatu yang udah resmi gitu, maksud gua. Ya kalau misalnya develop doang ya, tapi ya maksud gua ya nggak tahu ya apa itu salah satu bagian satu strategi marketing, gua nggak tahu gitu apa. Cuman ya berarti masih ada potensi film yang diumumin sama sistema itu enggak. Belum jadi 100% intinya gitu. Cuman, oh ini yang lagi mau jalan, itu seperti itu. Jadi tampilannya itu nggak fix 100% bakal jalan gitu. Itu intinya. Kalau fix 100% kata gue nggak, tapi cuma tahu kan ada proses produksi kan, bisa jadi mundur, bisa jadi maju, atau mungkin, wah kayaknya lebih cocok ini didahulukan ya kan, gue nggak tahu. Cuma, judul-judulnya kalau misalnya emang udah berderet, itu biasanya udah produksinya udah direncanain. Udah disiapin tuh, setelah ini akan produksi ini, akan produksi ini, akan produksi ini, gitu. Cuma apakah jadi tayang atau enggak, mungkin itu ya tergantung situasi lah. Kalau ini kan ini kacau semua gara-gara pandemi nih. Dan mungkin gara-gara pandemi, ada ide-ide baru lagi muncul, ada yang kayak, wah, yang ide ini simpan dulu deh, kayak cocok ngeluarin yang ide ini nih, gitu. Ada kolaborasi baru kan yang terjadi justru selama pandemi kan kita nggak tahu. Jadi makanya bisa ada berubah. Oh iya, benar tuh. Ya di sini ada judul yang nggak gua kenal juga, ada Flawless. Itu juga Flawless kan dari webtoon tuh, mungkin disimpan dulu gitu. Disimpan dulu, oke. Berarti ya oke. Itu sih mau share itu, berarti ya maksud gua dengan timeline yang udah ada di 2019 yang belum jalan,
Berarti masih ya, maksud gue, apakah yang diumumkan oleh sistema ya berarti belum 100% bakal jalan, bakal rilis sesuai waktu 2002 semua gitu. Kita yeah. tahu. Ya Marvel aja udah ngumumin bisa berubah kok. Marvel kan produksi jalan terus, maksud gue tinggal mereka filmnya jadi, cuma tinggal jadwal tayang aja kan. Kecuali kalau kalau masalahnya urgent kayak masalah surat darah kemarin. Ben, lu nge-freeze, Ben. Ben, lu nge-freeze. Iya. Iya, iya doang aja. Cuma iya doang, apanya yang iya? Lu nge-freeze atau? Freeze. Yes. Ya, tadi nge-freeze. Iya doang lagi. Udah iya. Gue tahu semua apa. Oke. Okay. Oke, itu dari lu Dam gimana? Maksudnya dari line up timeline. Oke, itu kalau udah dirilis. Malam. Apa? Lu mau kelarin ngomong enggak? Dia lagi dia, Dam. Prima dulu tuh tadi mau ngomong ya. Mau lanjutin ngomong tuh. Oke, kalau menurut gue sih kalau udah dirilis itu biasanya pasti akan dibikin. Cuma gimana nanti jadi apakah naik ke bioskop atau enggak ya pasti ngelihat produksinya gimana. Gitu. Tapi kalau misalnya udah rilis pasti akan dibikin kata gue sih. Gue tinggal ngelihat kejadian di lapangannya aja kan. Kita nggak tahu. Kalau lu Dan gimana Dan? Dari gue. Kalau dari gue sih, ini komitmen sih. Gue ngelihatnya dari V-Cinema untuk industri perfilman Indonesia gitu kan. Apalagi sekarang habis kena pandemi, mungkin ini bisa jadi salah satu upaya yang bagus untuk ngebangkitin lagi, untuk ngajakin orang balik ke, mungkin nggak balik langsung ke bioskop ya, tapi at least mereka punya rasa penasaran dulu. Yeah. That's why event yang kemarin tuh V-Cinema Week ada gitu. Kalau misalkan dilihat-lihat, emang gak se apa ya? Kalau yang gue lihat karena gue nggak ngikutin online eventnya, jadi kayak ada yang baru cuman rilis title, ada yang baru rilis title dan foto misalkan. belum banyak yang bisa digali sih emang, and somehow itu juga kurang memuaskan bagi gue pribadi, tapi ya udah ada itikad baiklah dari Angga dan teman-teman untuk terus apa ya terus keep going lah untuk perfilman Indonesia dan itu bagus. Jadi dengan melihat ini orang jadi tahu juga akan mengharapkan film apa yang akan muncul gitu. Jadi kan mereka wah ada ini, jadi mereka juga penasaran ntar film ini gue akan ke bioskop gitu. Dan, jadi juga mereka akan semangat gitu karena kan tahu apa yang akan mereka dapetin. Mungkin PH-PH lain mau niru kan orang jadi wah kayak misalnya film gede apa gitu yang nggak jadi keluar tahun kemarin bikin jadwal rilisnya kan orang mulai wah kayak film-film Indonesia mulai balik nih gitu. Iya. Siapa tahu nanti. PH apa PH lain selain V-Cinema juga bikin event serupa mungkin kayak Star Vision ini kok masih singgung soal nanya ini menurut ini jadi suatu tren nggak sih maksud gue ya kita sebelumnya udah ada MD udah pernah rilis kayak seperti ini juga sebagian besar sebelumnya udah rilis kalian masih ingat nggak MD rilis ya kayak gini juga timeline mereka itu terus juga ada kita udah pernah juga ada Bumi Langit juga rilis timeline loh film-film yang mereka produksi sebelum pandemi. Terus juga udah ada apa dari Satria di Batu Kaca gitu udah ada yang dengan universe mereka itu juga PH-nya apa sih Satria di Batu Kaca atau apa aja? PH Falcon. Hah? Falcon. Falcon apa? Iya. Yeah. Mana Falcon? Enggak. Falcon. Falcon. Bukan ya? Bukan. Falcon dibeli Falcon. Bekerja sama dengan Falcon kan Hanung sutradaranya. Oh serius? Iya sih. Oh, serius? Langsung pucet mukanya Zul. Apa pucet gue nggak tahu. Langsung gak enak. Justru boleh lu cek aja Falcon kalau nggak salah gue Falcon. Oke okay, berarti maksud gue itu jadi sebuah tren dari TPH gede loh. Jadi sekarang yang belum ada itu adalah MVP, Star Vision, lagi ya. Tadi gue mau bilang Falcon tapi dalam itu punya Falcon ya. Falcon. Maksud gue itu jadi sebuah tren dari TPH gede buat
gue tahu ya, itu mungkin bisa jadi strategi marketing, jadi orang bisa awareness, dia dapat dapat duluan film atau mereka rilis gitu. Apalagi yang berhubungan dengan IP yang emang udah populer gitu. Dan menurut gue bisa memang memanfaatkan hal itu gitu, kata gue salah satunya. Dan menurut gue itu bisa gitu. Jadi ini bisa jadi indikasi kalau lu pede gitu kan. Karena lu pede, lu udah punya produksi, lu udah tahu apa yang lu bikin, berarti orang bisa lihat, wah ini PH pede nih ngeluarin jajaran filmnya gitu. Okay. Jadi mereka udah tahu nih PH akan ngeluarin apa aja gitu. Jadi orang bisa lebih yakin gitu dengan dengan produksi film tersebut. Pede-pedenya ya hasil pasar juga menentukan. Ya contohnya kayak universe-nya apa? Dark Universe. Iya, iya. Dark Universe-nya Johnny Depp dan sebagainya itu. Kan contohnya cuma satu film udah foto-foto segala lagi X-Men juga kayak gitu loh, X-Men Swordnya juga gitu loh, udah ke Comic Con rame-rame marketnya gitu, ternyata nggak jadi. Ada Channing Tatum kan dibeli kan Fox-nya dibeli ya, maksud gua ya masih banyak kemungkinan yang terjadi gitu, saya nggak tahu ya. Yang penting rilis dulu aja biar pede nih lihat film gua ya, sih. Gitu menurut gua aja gitu untuk menunjukkan statue. Kan PH berarti kita setuju dong kalau kayaknya ini sebuah bukan tren sih, apa sih, salah satu upaya atau trending mark baru dari pihak PH gede itu untuk mempromosikan film adalah merilis line up filmnya gitu. Maksud gue itu salah satu ya salah satu strategi yang bagus ya, maksudnya ya menimbulkan awareness penonton, tapi kita nggak tahu ya apakah semua film itu bakal jadi seperti kita nggak tahu itu intinya. Nah gue pengen nanya deh, nanya sama kalian satu-satu. Jauh ini kan yang udah PH yang udah berani merilis line up seperti itu adalah di cinema, yang Satria Gatot Kaca. Ini berani lu konfirmasi Falcon nggak, Prim? Gua nanti salah bilang, kita nggak bisa. Hah? Berani lu konfirmasi nggak Falcon nih? Taruh dulu. Tunggu dulu, gimana sih lu? Parah nih orang media. Masih penting gua nggak tahu gitu, daripada lu salah bilang. Taruh dulu. Bang, enak banget. Jadi depan enggak, ntar gua rilis bagian ini gitu. Kalau lihat rancak memalukan. Parah lu. Terkaca Falcon ya? Beneran ditanya lo? Falcon dodol. Falcon. Iya, oke. Udah ya deh. Gak percaya dia, lu aja gak tahu, lu aja gak yakin. Gimana gue percaya? Gue gak percaya. Katanya Gatot Kaca PH apa? PH antah-antah ya kan? IP-nya diambil Falcon. IP-nya dibeli Falcon, kalau gak salah gue. Okay, buat mengawal bumi langit kan? Balik lagi nih ke pertanyaan gue tadi. Yang udah beres itu ada ke sinema. Satria Gatot Kaca dengan Falcon-nya. Terus bumi langit dengan screenplay-nya. Benar screenplay kan ya? Screenplay terus apa sih bumi langit dengan screenplay gimana sih? Kebalik bukan sih? Bumi langit kali. Bumi langit bukannya sama screenplay ya? Bumi langit. Screenplay dengan bumi langit, bukan bumi langit dengan screenplay gimana sih? PH screenplay. PH screenplay, woi. Oh, ya udah, iyalah pokoknya kan inti sama kebilang keduanya. Daripada lu enggak tahu tadi lu meyakinkan diri sendiri. Oke, okay, terus kan gue udah vakum bertahun-tahun dari dulu. Alasan banget sih. Gagal juga lu. Oke. Okay. Oke, ada 4 tuh. Ada MD, sorry, MD juga MD. Empatnya sama MD ya. Jadi Falcon. MD ngerilis apa? MD kan kemarin tuh merilis Lala Timeline juga yang ada JJ Habibi 1, Habibi Ainun. Itu merilis semua. Ada Ayah Cinta 2, ada pernah mereka rilis gitu. Maksudnya merilis line up seperti itu pernah juga. Yang macam Universe BJ Habibie-nya ada berapa ya? Maksud gue, pernah lah mereka rilis seperti itu, gue ingat banget kok. Gitu. Nah, sekarang gue pengen jawab pertanyaan gue. Kalau di rutin paling atas, dari light up 4 PH gede itu, yang mana yang paling bikin lo paling excited banget nungguin gitu? Gitu. Gue yakin, gue yakin lo gak perlu jawab, nomor 4-nya udah pasti MD. Nomor 4 pasti MD. Siapa dulu? Apa ya? Coba dulu, dam. Anjir. Okay, berarti tinggal 1, 2, 3-nya aja deh. Karena MD itu pasti bawah, gue yakin banget gitu. Bukan kalian banget atau filmnya. MD kan belum tahu apaan sih. MD yang gue tunggu cuma ini doang. KKN doang. Belum ada lagi yang baru kan film mereka. Ya, itu yang kan maksudnya. Cuman itu ada kebanyakan filmnya Habibie, Ayat Cinta.
sebagian besar udah rilis semua sih. Udah rilis. Iya, makanya. Maksudnya line up baru mereka belum ngeluarin. Iya, makanya. Gitu. Maksud gue udah pernah riliskan, intinya udah pernah bikin event merilis line up filmnya. Semacam itu intinya. Gitu. Nah, sekarang dari empat PH itu urutan itu gimana urutin gitu. Dari atas ke bawah gitu. Paling bawah udah pasti MD lah ya gitu. Nah, nomor tiga aja nih. Tiga teratasnya apa nih? Dari lu, Dam. Ayo, Dam. Bumi Langit, Satrio Gatot Kaca, atau Visinema? Urutin. Bumi Langit, Satria Gatot Kaca, atau Visinema? Gue ya Visinema paling menarik sih, karena dia secara konten nggak cuma satu genre aja gitu kan, yeah. Tapi juga ada yang lain, bahkan ada animasi juga. Dan animasinya gue lihat sih so far Nusa meyakinkan lah. Terus yang kedua, Bumi Langit. Bumi Langit karena ini Bumi Langit apa screenplay nih? Kalau Bumi Langit sama Gatot Kaca okay. Sisanya ya gue Bumi Langit. Universe-nya Bumi Langit. Intinya kan udah okay. Mereka udah jalan up. Karena mereka okay. Doang. Iya, berarti universe-nya Bumi Langit. Karena mereka udah sempat rilis satu film sebelumnya kan, si Gundala. Terus juga udah sempat kelihatan juga apa yang mau dikeluarin. Seenggaknya ya tahulah gitu mereka mau ngapain aja ke depan. Sama udah dikasih semangat sama Kevin Feige kan. Si Bumi Langit itu. Oh iya. Jadi ya. Harus brother juga kan itu. Iya, benar. Siapa tahu itu bisa menjaga apinya lah gitu. Terus yang terakhir baru Gatot Kaca. Sebenarnya Gatot Kaca tuh cukup menarik ya, karena apa yang dibawa itu unik, karena apa unsur mitologi budaya. Ya nyebutnya ya, budaya mitologi gitu dicampur sama hal-hal yang berbau kekinian sih ya. Cuman karena kita belum sempat diperlihatkan seperti apa filmnya, baru diperlihatin gambarnya gitu kan. Bukan. sama apa sama action sequence-nya sedikit ya kan. Gatotnya itu udah kelar syuting kan itu, udah kelar syuting. Iya, tapi tetap aja kalau misalkan belum ada filmnya, kita belum bisa menilai secara penuh sih, gitu. Nomor 4 MD ya. Ya sesuai dengan kata lu aja dah ya nomor 4 okay. MD. Enggak ya dah, udah gua balik tanyanya. Lu bilang Visinema karena temanya Visinema ya? Visinema pertama karena temanya Visinema ya? Gak usah gitu dah, lu enggak bilang jujur aja. Buka-bukaan, kita belakang beda lagi sebenarnya. Gue sih cuma sebenarnya ya kalau misalkan jujur-jujuran ya dari semua itu buat gue pribadi nggak ada yang menarik. Jadi lu passion lu di film apa enggak sih, heran gue. Istilahnya gimana ya? Pantas apa namanya? Pilih film. Nggak apa namanya ya? Ya kalau misalkan mau ngomongin soal apa conference kayak gitu, ngerilis beberapa film apa segala macam ngasih tahu kayak gitu, ya gue kepikirannya ya sama yang diselenggarain di Hollywood sono, misalkan kayak di 23 kalau Disney kan, kalau comic book movies di SDCC, terus juga kemarin DC dan Warner Bros sempat bikin juga kan online DC event fandom. DC fandom, habis itu kalau production house yang lain biasanya ada di CinemaCon, ya kan? Gue biasanya liatnya ke situ juga dan ngebandinginnya ke situ juga, walaupun nggak ini ya, nggak apa itu aneh ya, cuman ya udah gitu loh, kan meskipun mungkin kurang oke kalau dari sisi pribadi gue, tapi seenggaknya ini kan balik lagi seperti yang gue bilang di awal, itu udah ada itikad baik gitu loh, ada apa namanya komitmen yang ditunjukin sama sineas-sineas di Indonesia. Jadi ya mungkin nggak sesuai dengan apa yang gue inginkan karena standarnya mungkin terlalu tinggi, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Itu maksud gue loh. Panjang ya, Dap. Klarifikasi. Oke, kalau lo pilih lu jawab Visinema, lu bentang-bentang lu mantan Visinema, jawab Visinema, nggak boleh gitu. Gua Bumi Langit gua nomor satu. Bumi Langit.
Langit. Langit. Tapi lu kan nggak suka Gundala. Gundala emang. Tapi itu menjanjikan, itu menurut gue menjanjikan. Maksudnya lu bisa ngumpulin superhero lokal sebanyak itu menjanjikan. Kan gue penggemar superhero juga, jadi itu menjanjikan. Apalagi lu udah lihat satu cuplikan satu film jadinya udah ada gitu. Jadi gue menunggu berikutnya Sri Asi itu akan gimana gitu. Yang kedua, visinya malah lebih jelas gitu. Timeline ke belakangnya lebih jelas. Terus variatif. Dan ada beberapa film yang emang kayaknya menarik untuk ditunggu. Nah, ketiga, Gatot Kaca. Itu Gatot Kaca tuh apa ya? Masih kayak mengawang-awang kata gue. Bikin universe, bikin timeline panjang-panjang tapi satu biji aja lu belum jadi. Gitu. Orang-orang belum lihat lu. Ntar tiba-tiba satu film drop, hilang universe-nya. Kan nggak tahu. Ini gue jadiin highlight di trailernya nanti nih. Di trailernya pada kata ini gue highlight, terus gue mention Hanung. Terus gue mention Job Anwar juga, yang bagian pas lu bilang lu gak suka Gundala gitu. Kayaknya lu yang ngomong deh, Zu. Iya, gue mentionin dong gitu. Teman-teman gue gak bisa viral gitu, dia viral gitu. Oke, okay, udah. Oke, okay. Nomor 4. Lu bahkan gak tahu apa-apa aja. MD lu gak tahu apa-apa aja kan filmnya? Gak tahu gue. Gue bahkan gak pernah lihat mereka ngerilis itu timeline. Gue cuma nunggu KKN doang. MD yang gue tahu tuh film gede yang belum dikeluarin sampai sekarang tuh cuma KKN doang. Bahkan mereka belum, film baru mereka untuk ke depan tuh lu belum tahu kan. Tapi ini MD loh. Biasanya kan MD kan film-film gercep. Gedenya tuh biasanya udah gercep gitu. Misalnya di satu film trailer mereka udah nyelipin lagi trailer untuk next film. Yeah. Dan sekarang MD kayak nggak tahu, banyakan dirilis di streaming daripada bioskop. Iya. Dan jadi nggak tahu, paling gue MD nungguin KKN dulu aja deh. Kalau gue sih, udah. MD yang pertama. Lu biar di-endorse lu ya? Enggak. Enggak bercanda. Nomor pertama gue sama sih. Gue sama Ma Prima, untuk pertama itu gue mungkin langit. Ya, universe-nya maksud gue, mereka tuh konsep universe-nya tuh udah menarik banget, kata gue. Menggabungkan dua universe yang zaman apa sebutan gua, ada sebutan itu zaman yang kayak universe-nya sebutan dari gua hantu dengan universe-nya di Gundala gitu, itu mereka dalam satu kesatuan sama. Gua menangkapnya itu kayak Assassin's Creed gitu loh, jadi dari zaman ke zaman ke zaman itu ada koneksi tertentu gitu yang kita gitu. Terus kalau yang kedua gua sih ya Satria Gatot Kaca gitu. Gua sih percaya Hanu percaya Hanu. Parah sih. Emang masa daripada lu mau bilangin tapi lu gak suka Gundala, gimana sih lu? Gua kan suka konsepnya, gua konsepnya suka. Mending gimana pun film pertama itu adalah poin utamanya gitu. Ketika lu gak suka film pertama, aduh belakangnya lu kayaknya. Karena kan Joko Anwar yang mimpin film, ya maksud gua University yang mimpin Joko Anwar itu casting tag-nya Bumi Langit. Maksud gua ya bakal sejenis kayak film si Joko Anwar gitu, nggak bakal itu. Jadi lu kayak adalah lu nggak usah ngikutin Bumi Langit ya. Terus saya sampai ke kaca lagi, gue kalau suka konsepnya dan gue percaya sama Hanung gitu. Gue sih dia nggak percaya sama dia nggak. Terus juga gue maksudnya suka dengan gayanya Hanung sih intinya gitu. Daripada lu inget nggak sih pertama kali teasernya Satria Gatot Kaca yang dia motoran gitu atau apa? Pasti lu lihat dong, pasti lihat kan gitu. Kita dari teaser pertama itu biasanya kayak meragukan deh, maksudnya ya untuk deh berpindah ke Hanung gitu juga ya, dengan Hanung ya minimal kata gue sih bisa jauh lebih baik sih. Gue sih lihat aja, kita lihat, gue belum tahu sih, tapi intinya gue cukup berprestasi dengan ketika ini di tangan sama Hanung gitu. Terus yang ketiga ya sinema gitu, sinema udah nggak harus gue jelaskan seperti apa. Gue ada beberapa film yang benar gue excited tunggu, beberapa lagi kayaknya gimana ada, apalagi setelah gue lihat trailernya Pin and Judy gitu yang merusak universe-nya filosofi yang udah ada di benak gua gitu. Dan untuk yang terakhir ya MD. Oke guys, kita tutup dulu yang baca-bacaan kali ini. Thank you banget yang udah mau ngobrol dari Adam. Dari terima Sima. Kasih. Terima kasih. Besok kita ngobrol lagi ya yang lebih berat lagi yang agak. Wah, ini gua suka nih. Okay, yang seru ya. Dong, yang seru dong, topiknya yang seru dong. Apa? Belum apa? Ntar ya kita bahas ya. Kita tunggu ya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu